Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung istrenan da 840-an panitia pemungutan suara atau PPS ke 280 desa serta kelurahan sa Kabupaten Bandung. Lianting istrenan sakumna panitia pemungutan suara atau PPS pihak KPU Kabupaten Bandung ge masyarakat pembekalan mapeg pemilihan umum tahun 2024 nu bakal datang. Meda 840-an panitia pemungutan suara atau PPS di istrenan ku Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung di salah seiji hotel di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung poe Salasa beurang 24 Januari 2023. Engkena eta anggota PPST bakal mancen di mangpirang TPS di saban desa turta kelurahan. Di saban desa tur kelurahan bakal dikeprikeun tiluan anggota PPS. Kita melantik 840 PPS untuk 280 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bandung. Seperti kita ketahui, setiap desa kelurahan ada 3 PPS dan setelah melalui proses rekrutmen yang tentu cukup dinamis, alhamdulillah hari ini bisa dilantik dan hari ini juga mereka sudah bisa bekerja. Dan hari ini kami hadirkan PPK dalam rangka sekaligus memenuhi instruksi KPU RI untuk gelar pasukan, apel gelar pasukan. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa sesuai dengan harapan kita. Tentu kita mohon doanya dari rekan-rekan media. Semoga kegiatan hari ini dan seluruh kegiatan tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Lianting istrenan KPU Kabupaten Bandung ge ngawogan pangaburuh anggota PPS mapag pemilihan umum tahun 2024. Bandung mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang hari ini dilantik menjadi anggota PPS Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik sebaik-baiknya, menjaga netralitas dan tidak berpihak pada saatnya. Bahwa tugas PPS ini sangat berat. Pertama, mengawal suksesnya pemilu di 2024, kami berharap peran serta dari personal masing-masing dalam PPS ini bisa kerja profesional, kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku anggota PPS. Setelah ini dilantik dengan berpegang dalam akta Indonesia. Sajumlahing ketua partai politik di Kabupaten Bandung miharep sakumna anggota PPS anu diistrenan mampu ngalakonan pancen kalawan HD turta ngajaga netralitas nalika prak-prakan pemilu 2024 nu bakal datang. Dengan struktur partai yang seperti ini kita bisa paling tidak lah mendapatkan atensi dari masyarakat pemilih. Mudah-mudahan 2024 kita bisa ada di parlemen. Target berapa kursi nih target di Kabupaten Bandung? Kita targetkan yang realistis saja, satu dapil satu kursi, jadi 7 kursi lah dari Kabupaten Bandung. Kudi istrenanana anggota PPST KPU Kabupaten Bandung nyorang gelar pasukan luyu karena instruksi KPU Republik Indonesia minakat tanda di pitembeyanan A gawe PPS dina hambalan pemilu 2024 bakal datang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.